Fakta pertama, pelaku berniat meledakkan kafe dan gereja. Semua pelaku hendak meledakkan bom rakitannya tersebut di tiga lokasi di Bandung. Bom tersebut rencana akan diledakkan di kafe Bali, Jalan Braga, Rumah Makan Celengan di Astana Anyar, dan Gereja Buah Batu, ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus melalui telepon Sabtu 8 Juli 2017. Fakta kedua, motivasi. Agus yang merupakan warga Garut itu melakukannya untuk berjihad memerangi orang di luar Islam. Fakta ketiga, material bom. Bom rakitan ini dibuat dengan material paku berukuran 7 cm, sedangkan panci dibeli di pasar Carigit. Fakta keempat, jarang bersosialisasi. Rakit bom panci di Buah Batu Bandung, Agus Wiguna, disebut oleh warga sekitar jarang bersosialisasi. Warga juga mengatakan Agus baru 2 bulan mengontrak di rumah yang menjadi lokasi ledakan hari ini. Salah satu warga, Kusman, 54 tahun, mengatakan Agus sudah menempati salah satu kamar kontrakan di Jalan Kubang, Berem, Kelurahan Sukejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, sekitar 2 bulan lalu. Setahu saya, baru 2 bulan dia tinggal di sini, katanya dari pengamatannya. Sosok Agus tidak terlihat mencurigakan selama 2 bulan menempati kontrakan. Agus terlihat biasa-biasa saja. Bahkan Agus sering berbelanja sejumlah kebutuhan di warung miliknya. Agus biasa-biasa saja. Jajan biasa, beli minum. Sekitar 2 bulan tinggal di sini, cuman memang jarang ngobrol, ujar Usman lagi. Fakta kelima, belum terlihat kaitan dengan ISIS. Kapolrestabes Bandung Kombes Hendro Pandowo mengatakan belum mengetahui adanya hal-hal yang berkaitan dengan ISIS di lokasi ledakan bom panci di Buah Batu Bandung. Saat ini polisi masih melakukan oleh tempat kejadian perkara atau. Fakta keenam, berprofesi tukang bakso goreng. Pelaku setiap harinya berjualan bakso goreng. Dia pelaku jualan di Cidurian, kata Kadiv Human Mabes Polri Ijen Setio Wasito saat dikonfirmasi Sabtu 8 Juli 2017. Fakta ketujuh, belajar dari internet. Menurut Irjen Setio, pelaku belajar merakit bom panci dari internet. Pelaku juga tinggal sendiri di rumah kontrakan Buah Batu, Bandung. Pelaku merakit dari internet, pelaku sendirian, untuk pelaku lain tidak ada. Kondisi di TKP sudah kondusif sekarang oleh TKP. Tersangka merakit bom sejak 1 Juni 2017, ujar Setio lagi. Kemudian masyarakat mengatakan. Fakta ke-8, tersenyum saat ditangkap polisi. Agus Wiguna, 21 tahun, perakit bom panci yang meledak di rumah kontrakan di Buah Batu, Bandung, ditangkap polisi. Saat dibawa polisi, Agus menunjukkan raut wajah yang tersenyum. Agus memakai kemeja batik berlengan pendek dan memakai celana pendek berwarna kuning. Pria berambut ikal pendek itu terlihat menyunggingkan senyum, sementara tangannya tampak berada di belakang punggung. Dia duduk diapit dua polisi di sisi kanan dan kirinya. Polisi yang berada di sisi kiri Agus terlihat memakai pakaian kaos abu-abu gelap mengenakan rompi hijau. Di sisi kanan Agus terlihat polisi itu memakai jaket berwarna abu-abu dengan ris biru. Polisi itu membawa sebuah buku dan memegang pulpen. Dugaan sementara seperti apa nih, Bang? Ya, ledakan bom. Karena dari pukul 15.45 sampai 16.00 waktu Indonesia Bagian Barat terjadi ledakan di TKP di sini. Di Kecamatan Buah Batu, si rumah kontrakan milik Ibu Ipon. Di rumah kontrakan ini ada dalam satu halaman ada kira-kira 5 rumah, 5 kamar.
yang dihuni oleh 5 kakak. Yang meledak kebetulan yang paling belakang. Tapi pada saat meledak, tidak ada penghuni kontrakan tersebut. Tapi ada satu penghuni lain yang kebetulan tidak ada kegiatan di rumahnya mendengar ledakan tersebut. Kemudian berlari, mengatakan kepada masyarakat, ada api, sehingga masyarakat datang dan saksi tersebut yang melihat dan mendengar ledakan pertama menghubungi Polrestabes Bandung. Sehingga kita dari pihak Polsek, Buah Batu, Polrestabes Bandung langsung mendatang ke TKP. Bang, bukti yang diamankan, Bang? Nah, sedang diarahkan oleh TKP. Saya datang ke TKP tersebut, kemudian masyarakat mengatakan bahwa pelaku ada di situ yang punya rumah kontrakan itu. Sehingga ditangkap dan diamankan dan sekarang dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Bandung. Dugaan sementara seperti apa nih, Bang? Ya, ledakan bom. Karena dari visual kita melihat ada panci di situ, kemudian ada paku, kemudian ada bekas ledakan yang merusak atapnya. Dan saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh Jibom, apakah masih ada barang-barang kimia yang berbahaya, yang membahayakan bagi masyarakat di sekitar sini, sedang dilakukan pemeriksaan oleh Jibom. Setelah itu nanti identifikasi dari NAPIS akan melakukan oleh TKP, sehingga akan ketahuan barang-barang apa yang ada di situ. Itu warga Garut ini, Pak? Ya, namanya Agi, umur 22 tahun, agama Islam, warga Garut. Jaringan sementara seperti apa nih, Bang, jaringannya? Gimana? Oh, tidak tahu. Sementara nanti akan kita serahkan kepada Densus 88 untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kesehariannya di Bandung sebagai apa? Ya, jualan cuanki. Oke, terima kasih. Siap. Enggak ada korban, Bang? Tidak, korban luka, korban jiwa tidak ada. Semua selamat.